Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beragam tes numerik. Pertama, kita sebut dengan teknik melihat pola. Teknik ini biasa digunakan untuk suatu operasi hitung bilangan berulang yang terlihat menyeramkan. Perhatikan, dalam soal kita disuruh menghitung angka 1 sampai dengan 200 dengan operasi hitung negatif, negatif, positif tugas kita adalah menentukan pola dari barisan ini. Bila kita cermati, ternyata barisan ini mempunyai pola operasi hitung sebagai berikut negatif negatif positif negatif negatif positif artinya soal bisa kita kelompokkan menjadi berikut ini satu dikurangi dua kurangi tiga ditambah empat ditambah dengan lima dikurangi enam kurangi tujuh ditambah delapan dan seterusnya artinya soal dikelompokkan menjadi empat bagian. Kita lihat, setiap bagian berisi atau hasilnya adalah nol. Bagian ini nol, artinya seluruh kelompok di sini nilainya adalah nol. Jika kita jumlahkan keseluruhan, maka hasilnya juga sama dengan nol. Dengan demikian, jawabannya adalah A. Diketahui x adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai dengan 24 dan y adalah hasil penjumlahan bilangan genap 1 sampai dengan 24 juga. Ingat, apabila kita berpikir untuk menghitung hasilnya, yaitu hasil dari bilangan ganjil 1 sampai 24 yang pasti kita akan menghabiskan banyak waktu. Coba kita cermati pola bilangannya. X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 24. Artinya bisa kita tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 23 Y adalah bilangan hasil penjumlahan bilangan genap Kita tuliskan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus dengan bilangan terakhirnya adalah 24 Apabila kita lihat dan lebih dengan jeli maka kita bisa melihat polanya Bahwa di atas ada angka 1, di bawah ada angka 2, di atas ada angka 3, di bawah ada angka 4, dan seterusnya. dengan demikian, kita lihat bahwa bilangan yang di atas selalu lebih kecil dibanding bilangan yang di bawah, maka hasil akhirnya pasti x juga lebih kecil daripada y. jawabannya adalah b. soal nomor 3 Langkah pengerjaan yang biasanya kita lakukan adalah dengan menghitung hasilnya Jadi kita hitung X berapa, kita hitung Y berapa, kemudian kita bandingkan hasilnya Nah langkah cara ini tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama Nah cara ini adalah dengan melihat pola soal Apabila kita perhatikan pola soalnya sebagai berikut X itu adalah akar dari suatu bilangan ditambah akar dari suatu bilangan lain yang, yang lain dan Z adalah akar dari penjumlahan dua buah bilangan dengan melihat pola tersebut sebenarnya soal bisa kita ganti sembarangan coba kita ambil angka yang lebih mudah misalkan X adalah akar dari e, 9 B akar dari 16 maka yang Z akan menjadi akar dari 9 ditambah 16 X akan menjadi 3 ditambah 4 yang nilainya 7 Sementara Y adalah akar dari 25 yang nilainya 5 Apabila kita lihat bisa kita simpulkan bahwa X itu lebih besar dari Y Maka jawabannya adalah A Soal nomor 4 Dalam soal diketahui bahwa jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050 maka hasil dari penjumlahan 101 ditambah 102 103 dan seterusnya sampai 200 berapa sekali lagi tugas kita adalah menemukan polanya apabila soal tersebut kita jabarkan akan menjadi berikut ini 101 ditambah 102 ditambah 103 ditambah terus sampai dengan 200 ingat bahwa 101 itu artinya 100 ditambah 1 102 itu artinya 100 ditambah 2 103 artinya 100 ditambah 3 Dan terusnya Sampai akhirnya nanti 100 adalah 200 adalah 100 ditambah dengan 100 Apabila bilangan-bilangan ini kita kelompokkan Akan kita peroleh 100 ditambah 100 Ditambah 100 Dan terusnya Ditambah Kita ambil bilangan yang belakangnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 100 bagian di sini ada 100 bilangan yang masing-masing nilainya 100 artinya kita sama saja dengan menghitung 100 dikalikan dengan 100 sementara bilangan yang di sini sudah diketahui dalam soal yaitu jumlah 100 bilangan asli pertama yaitu 5050 artinya langsung hasilnya bisa kita hitung kita tentukan yaitu 5050 50. Dengan demikian hasilnya adalah 10.000 ditambah dengan 5.050. Hasilnya adalah 15.000 50. Maka jawaban yang benar adalah A. saja adalah teknik menggunakan variabel. Teknik ini biasanya kan digunakan untuk menyederhanakan tipe soal cerita. Oke, kita lihat soal nomor satu. Ini adalah soal terkait rata-rata. Ingat, rata-rata itu arti diperoleh dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau dengan kata lain total seluruh data itu artinya rata-rata dikalikan dengan banyak data dalam soal diketahui ada dua kelompok anak yaitu kelompok A kita misalkan A dan kelompok B di mana anggota A ada empat orang dan kelompok B ada enam orang rata-rata kelompok A itu adalah 6 sementara rata-rata kelompok B itu adalah enam setengah dengan melihat rumus yang di sebelumnya atau rumus di atas kita bisa menghitung bahwa total seluruh nilainya adalah 4 dikalikan 6 yaitu 24 sementara untuk kelompok B total nilainya adalah 6 dikali 6,5 yang nilainya adalah 39 oke ini data dari soal. Selanjutnya, dalam soal diketahui bahwa ada dua anak yang dipertukarkan, di mana kelompok, kelompok dari empat anak diambil satu, dimasukkan ke kelompok yang beranggotakan enam anak, demikian yang enam anak diambil satu, anak ditukarkan, dipindah, dimasukkan ke kelompok yang empat anak. Kita misalkan. Satu anak yang diambil dari sini kita namakan si X nilainya. Sementara yang dari kelompok enam anak kita misalkan nilainya adalah Y. Nah, jika X dan Y dipertukarkan, ternyata dalam soal diketahui rata-ratanya akan menjadi sama. Maka, bentuk matematisnya adalah sebagai berikut. Rata-rata yang baru dari kelompok A itu akan sama dengan rata-rata yang baru dari kelompok B jika x dan y dipertukarkan. Nilai dari rata-rata A kita hitung dengan cara 24 yaitu total dari kelompok A di awal, tapi kita keluarkan si x, kemudian kita masukkan si y. Kemudian ini kita bagi dengan 4 karena total siswanya adalah 4 anak. Sementara rata-rata dari kelompok B adalah yang awalnya 39 totalnya di Kurangi dengan Y, kita keluarkan, kemudian ditambah dengan X, kita bagi dengan 6 karena jumlahnya ada 6. Maka jika operasi ini kita lanjutkan, kita hit, teruskan, maka akan kita peroleh hasil akhirnya yaitu 10Y dikurangi 10X sama dengan 12. Atau dengan kata lain Y dikurangi X sama dengan 1,2. Nah, perhatikan. Dalam soal kita disuruh mencari selisih dari kedua anak tersebut. Nah, dari hasil operasi kita sudah kita ketahui bahwa selisihnya adalah 1,2. Dengan demikian jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Diketahui suatu persegi panjang lebarnya 2, diperbesar 12,5%. Ingat, arti diperbesar artinya ditambah. 12,5% itu artinya 1,8. Panjangnya diperkecil artinya berkurang berkurang berapa? 12,5 persen artinya berkurang seper 8 bagiannya. Soal kita bisa sederhanakan sebagai berut. Misalkan untuk yang bangunan lama panjangnya kita misalkan 8, lebarnya juga 8, maka luasnya menjadi 8 kali 8 artinya 64. Untuk yang baru kita misalkan panjangnya sudah diketahui 8, tapi dalam soal bahwa panjangnya diperkecil seperdelapan bagian seperdelapan dari belak 8 itu artinya satu artinya panjangnya awalnya delapan dikurangi satu menjadi tujuh. Sementara lebarnya diperbesar atau ditambah seperdelapannya artinya yang awalnya delapan ditambah seperdelapannya seperdelapan dari delapan adalah satu artinya delapan ditambah satu nilainya adalah sembilan maka luasnya menjadi 7 dikali 9 yang nilainya 63. Perhatikan, luas yang lama itu 64. Luas yang baru itu 63. Artinya, luas yang lama itu lebih besar. Atau, luas yang mula-mula itu lebih besar dibanding luas yang baru. Jawaban yang memenuhi adalah jawaban D. Soal nomor 3, diketahui suatu bilangan ratusan. Arti ratusan itu terdiri dari tiga digit. Bila dikalikan dengan angka satuannya, maka hasilnya adalah 7, hasilnya adalah 2709. Oke, selanjutnya diketahui bilangan ratusan tersebut nilainya adalah 300. Dengan demikian, digit pertamanya adalah 3 puluhannya adalah 80, maka digit kedua adalah 8. Maka satuannya kita misalkan adalah z. Dalam soal diketahui bahwa apabila dikalikan satuannya, maka 38z dikalikan dengan satuannya yaitu z, maka nilai hasilnya adalah 2709. Tugas kita adalah menemukan berapakah nilai Z nya sederhana sebenarnya cara paling praktis adalah dengan memasukkannya Z dikali Z maka hasilnya harus 9 dari jawaban ABCDE yang memenuhi hanya pilihan jawaban A dan D selanjutnya kita pilih salah satu misalkan kita ambil yang A Z nya adalah 3 maka kita peroleh 383 dikali 3 hasilnya adalah 9 8 kali 3 24 apakah ini sama? berbeda maka dengan demikian 3 bukan jawabannya jawaban yang memenuhi tentunya satunya yaitu 7 sekarang kita kerjakan soal nomor 4 diketahui putri lahir pada tanggal 1 Desember 84 ingat 1 Desember dan Andika juga lahir pada 1 Desember pula Namun tahunnya tahun 98 Pada tahun berapa usia putri Usia putri tiga kali usia Andika Soal ini coba kita analisis Putri Lahirnya tanggal 1 Desember 84 Terus ada Andika lahirnya 1 Desember juga tahunnya 98 artinya pada tahun 98 usia putri berapa? 98 kurang 84 yaitu usianya 14 tahun sementara Andika usianya baru 0 tahun karena baru lahir Nah, selanjutnya ditanyakan pada tahun berapakah usia putri tiga kali usia Andika. Eh, kita misalkan, kita misalkan ambil pemisahan bahwa M itu adalah beberapa tahun ke depan setelah tahun 98. Jadi M itu adalah beberapa tahun ke depan. Setelah tahun 98 maka dari soal kita bisa analisis atau bisa kita jabarkan sebagai berikut M tahun ke depan usia putri menjadi 14 ditambah M nah dalam soal kita disuruh mencari M nya berapa sehingga usianya menjadi tiga kali usia Andika artinya usia Andika adalah 3 M nah dari sini bisa kita jabarkan bahwa 14 sama dengan 2M. Dengan demikian M adalah 7. Artinya adalah 98, 7 tahunnya tahun berapa? Tahun, jadi 98, 7 tahun lagi itu tahun berapa? Tahun 2005. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui Seutas tali dipotong menjadi dua bagian sama panjang. Kemudian salah satu potongannya dipotong lagi menjadi dua bagian sama panjang. Lalu salah satu potongannya dipotong lagi menjadi dua bagian sama panjang. Jika potongan tali yang terpendek adalah 12,5 cm, maka tali mula-mula yang dipotong adalah Coba kita misalkan panjang mula-mula itu sebagai A. Maka dari soal, bisa kita jabarkan: pertama, di, untuk pemotongan pertama, tali akan menjadi setengah A dan juga setengah A karena dipotong menjadi dua bagian sama panjang. Ini potongan pertama. Potongan kedua, diketahui yang setengah ini dipotong lagi menjadi dua bagian, maka akan menjadi seperempat A, satu perempat A. Terus untuk pemotongan ketiga Ternyata satu bagian ini dipotong lagi menjadi dua bagian Menjadi berapa? Menjadi 1 8 A 1 8 A Ternyata ada keterangan bahwa Yang terpendek ini yaitu 1 8 A Itu panjangnya adalah 12 setengah cm dengan demikian A nya adalah 12 setengah dikalikan 8 yaitu 100 100. Jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Diketahui wanita menghabiskan 2 per 3 dari uangnya. Kemudian dia kehilangan 2 per 3 dari sisa uangnya. Jika uang yang dimiliki sekarang adalah 4000 berapakah uang mula-mula? E, dalam kasus ini, coba kita perhatikan, kita misalkan bahwa uang mula-mulanya seperti yang awal tadi kita misalkan sebagai x seperti itu x kemudian uang yang awalnya x ini digunakan dua nya artinya sisanya berapa sisanya tinggal 1 per 3 nya dong yaitu ma yaitu sepertiga dari x selanjutnya yang sepertiga ini dipakai lagi dua pertiga artinya sisa ke, sisa lagi kan sisanya berapa sepertiga lagi dari berapa dari 1 per 3 x atau totalnya 1 per 9 x ternyata ada keterangan bahwa sisa akhirnya senilai atau setara dengan 4000 artinya yang 1 per 9 x ini nilainya setara dengan 4000 atau x bisa kita cari artinya 9 dikali 4000 yaitu 36.000. Karena X adalah uang mula-mula, maka jawabannya adalah D. Teknik ketiga. Teknik ketiga kita namakan sebagai teknik menggunakan sifat dasar atau definisi matematika dasar. Ini biasanya kita menggunakan rumus-rumus dasar, atau pengertian dasar, atau sifat-sifat dasar yang sudah kita pelajari di sekolah dulu. Misalkan tentang rumus diskon, rumus bunga majemuk, rumus tara, neto, rumus luas untuk rugi, dan sebagainya. Coba kita soal nomor satu. Diketahui x adalah... N kuadrat plus 3. Dan J adalah N pangkat 3. Di mana N merupakan bilangan bulat. Kata kuncinya kita harus paham. Yaitu N-nya itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada dua bagian. Ada yang positif. Ada 0. Ada bilangan bulat. Negatif. Dari sini kita harus hati-hati. Kalau bilangannya positif tentu nilai n pangkat 3 akan lebih besar daripada n kuadrat. Tetapi sebaliknya, jika nilai bilangannya negatif, maka yang n pangkat 3 ini akan tetap negatif, sementara yang n kuadrat akan selalu positif, sehingga bagian x akan lebih besar. Karena belum tentu n-nya itu positif atau negatif, maka hubungannya tidak bisa kita tentukan, maka jawabannya adalah D. Soal nomor 2, diketahui x itu sekian dan y sekian. Apabila kita tidak hati-hati, biasanya kita akan terpancing untuk menghitung berapa nilai dari ini, berapa nilai dari x, -nya, berapa nilai dari y-nya. Tapi kalau kita lihat sekilas Perhatikan bahwa X itu adalah suatu bilangan Dikurangi bilangan yang nilainya separuhnya Maka hasilnya apa? Separuhnya juga bukan? Maka nanti hasilnya adalah 386 dibagi 2 juga Dengan demikian X dan Y nilainya bagaimana? Sama Jawabannya adalah C Atau logika lain bisa kita lihat seperti ini Kita Punya sebuah apel, dikurangi separuhnya, maka sisanya adalah tinggal separuh apel. Ini bilangan X. Bilangan Y adalah separuh apel. Dengan demikian kelihatan bahwa besarnya sama, atau X sama dengan Y. Jawabannya C. Soal nomor 3. Ada berapa banyak nilai dari N? Dari m? 45.000 segi N172 sehingga habis dibagi tiga. Nah, kata kuncinya adalah habis dibagi tiga. Ingat, habis dibagi tiga artinya apa? Habis dibagi tiga artinya apabila bilangan ini semua kita jumlahkan, maka nilainya juga habis dibagi tiga. Artinya ketika 4 ditambah 5 ditambah N ditambah 7 ditambah 2 habis dibagi 3 maka nilai dari 45.000 sekian ini juga habis dibagi 3 nah, tugas kita adalah mencari n nya kita lihat kalau kita jumlahkan yang ini 9 ini juga 9 artinya 18 ditambah n ini habis dibagi 3 18 sendiri ini habis dibagi 3 tinggal kita cari bilangan n sehingga habis dibagi 3 juga dan berapakah yang habis dibagi tiga? Kita bisa ambil n-nya adalah antara lain 0, 3, 6, dan 9. Artinya, ada berapa n? Ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 n yang memenuhi. Maka jawabannya adalah B. Sekarang soal nomor 4, nah ini terkait dengan rumus jarak waktu dan kecepatan. Toto meninggalkan kota A pukul setengah tujuh dan tiba di kota B pukul 12. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan dia berhenti satu jam untuk makan, maka berapakah jarak kota A dan B? Ingat, rumus jarak adalah waktu dikali kecepatan tugas kecepatan kita sudah punya kecepatannya berapa 40 tugas kita adalah mencari waktunya agar kita bisa ketemu jaraknya Oke kita cari waktunya berangkat dari pukul pukul 06.30 sampainya pukul 12 berapa lama perjalanannya 12 kurangi pukul 06.30 akan kita peroleh percaya adalah lima jam. Ternyata lima setengah jam ini tidak seluruhnya digunakan untuk perjalanan. Ada waktu satu jam untuk makan, artinya lama perjalanannya. Adalah lima setengah dikurangi satu jam untuk makan. Total perjalanannya adalah empat setengah jam. Dengan demikian bisa kita masukkan ke sini. Waktu perjalanannya adalah empat setengah jam dan apabila kita kalikan 4 dikalikan 40 adalah 180 maka jaraknya adalah 180 km soal nomor 5 Amir membeli masing-masing satu lusin barang Dimana barangnya adalah pensil, pulpen, spidol, buku tulis, penghapus, buku gambar, lem, dan tinta. Harga rata-rata barang tersebut adalah 22.500. Kita lihat Barang yang dibeli ada berapa jenis? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ada delapan jenis barang. Ada delapan jenis barang. Rata-ratanya adalah 22.500 Ketika membeli satu lusin penggaris, artinya barangnya menjadi 9 Maka rata-ratanya berubah menjadi 22.700. Ingat rumus dasar dari rata-rata. Rata-rata adalah harga total dibagi dengan banyaknya bilangan atau banyaknya barang. Kalau kita mencari harga totalnya sama aja dengan mengalikan rata-ratanya kita kalikan dengan banyak barang. Nah, rumus ini kita gunakan ketika kita membeli atau Amir membeli 8 barang, maka harga totalnya berapa? yaitu rata-ratanya 22.500 dikali dengan banyak barangnya 8 yaitu 178.000. Ketika Amir membeli 9 barang, harga totalnya harga totalnya menjadi berapa? 22.700 dikalikan dengan 9. Totalnya adalah 204.300 kita namakan ini sebagai harga total 1, harga total 2. Harga total 1 totalnya ada 180.000. Kemudian ketika ditambah satu harga dengan penggaris, maka akan menghasilkan harga yang di bawah. Dengan demikian untuk menjadi harga dari harga dari penggaris ya tinggal kita kurangkan. 204.000 300 dikurangi dengan 180.000 yaitu berapa? 24.300. Ini harga untuk satu lusin penggaris. Sedangkan dalam soal yang ditanyakan adalah harga satu penggaris. Satu lusin itu ada 12. Artinya kalau untuk mencari harga satu penggaris ini tinggal kita bagi 12. Nilainya adalah 2.025. Jawaban yang memenuhi adalah mana? Yang C. Selanjutnya kita namakan teknik menggunakan bantuan. Biasanya ini digunakan untuk tipe-tipe soal cerita atau tipe-tipe soal geometri. Kita lihat soal nomor satu. Hitung berapa jumlah sudut dalam bidang datar berikut ini. Artinya kita disuruh mencari penjumlahan sudut ini seluruhnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya coba kita gunakan garis bantu. Garis bantunya seperti Coba kita lihat. Nah, ternyata untuk mencari sudutnya sama saja kita menjumlahkan seluruh sudut dalam segitiga dengan yang kita bentuk dengan garis bantu. Jadi ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh seluruh jumlah sudut dalam bangun datar tersebut. Ini ternyata ekuivalen dengan kita menjumlahkan sudut dari berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Ingat, total segitiga sudutnya berapa? 180. Artinya total sudutnya adalah 6 x 180. 6 x 180 adalah 1080. Maka jawabannya yang memilih adalah D. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABC dan segitiga KLM adalah segitiga sama sisi. Persentase daerah yang diarsir terhadap daerah yang tidak diarsir adalah Nah, cara mengerjakannya kita sama, yaitu dengan menggunakan garis bantu. Perhatikan, apabila kita garis seperti ini. Nah, kita akan memperoleh menjadi beberapa segitiga sama sisi yang totalnya ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jadi ada 12 segitiga dari 12 ini yang diarsir ada berapa 1 2 3 4 5 ada 5 yang diarsir nah so artinya ada berapa yang tidak diarsir ada 12 kurangnya 5 yaitu ada 7 Nah, soal nomor 2 menanyakan bahwa berapakah persentase daerah yang diarsir terhadap daerah, daerah yang tidak diarsir. Artinya yang diarsir ada 5, yang tidak diarsir ada 7, tinggal kita kalikan dengan 100%. Nilainya adalah 71,4%. Maka jawaban yang unik adalah D. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya soal nomor 3. Diketahui sebuah kubus yang panjang rusuknya masing-masing 8 desimeter dibelah menjadi 8 kubus yang sama besar. Kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, kubus ini mempunyai panjang rusuk masing-masing 8. Kubus dibelah-belah menjadi 8 kubus yang sama besar. Artinya gambarnya akan menjadi seperti berikut ini kita bagi menjadi 8 kubus nah berapa desimeter kah panjang rusuk ke 8 kubus tersebut oke kita keluarkan satu kubus kecil seperti ini nah artinya panjang rusuknya kalau ini 8 maka sini menjadi 4 artinya ini ada 4 4 4 ingat panjang rusuk totalnya ada 12 Masing-masing panjangnya itu empat, maka totalnya adalah empat puluh delapan. Itu baru satu kubus kecil. Nah, di sini ada delapan, artinya total keseluruhan panjangnya adalah empat puluh delapan dikalikan delapan, yaitu 384. Jawaban yang unik adalah E. Soal nomor 4 Diketahui A adalah luas persegi dengan panjang 6 cm Panjang sisinya 6 cm Artinya kita peroleh gambar seperti ini Ini 6, ini 6 Ingat panjang diagonal Ini berapa? Ini adalah 6 akar 2 Artinya separuhnya dari diagonal persegi itu adalah 3 akar 2 Ternyata diketahui 3 akar 2 itu juga merupakan jari-jari dari suatu segi enam beraturan. Artinya ini kita jadikan jari-jarinya. Selanjutnya kita bentuk segi enam beraturannya. Kita peroleh seperti ini. Nah, segi enam dimana masing-masing panjangnya adalah tiga akar dua jari-jarinya. Jelas terlihat A adalah luas persegi dan B adalah luas segi enam. Jelas terlihat bahwa A itu lebih kecil daripada B Maka jawaban yang memenuhi adalah D Soal nomor 5 Pak Purhan Oke, okay. soal nomor 5 Pak Purhan memiliki sebidang tanah Tanah tersebut seperempatnya dijual Sepertiga dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan Dan kini sisa tanah Pak Burhan adalah 500 meter persegi Berapakah luas tanah Pak Burhan mula-mula eh, Ini kita bisa Kerjakan dengan dua cara yaitu Cara numerik dan cara logika Kalau cara logika caranya seperti ini Pak Burhan mempunyai sebidang tanah Seperempatnya Itu dijual Artinya Tersisa tiga bagian Nah dari tiga bagian ini Sepertiga dari sisanya itu diwakafkan Artinya ada satu bagian yang diwakafkan maka diperolehlah sisanya ternyata sisanya ini setara dengan 500 meter persegi artinya apa kalau ditanyakan tanah keseluruhan itu artinya dua kali dari 500 atau 1000 meter persegi maka jawaban yang ini adalah B teknik selanjutnya adalah teknik mendata untuk melakukan teknik pendata sangat diperlukan ketelitian. Terkadang teknik ini sangat mempermudah kita dalam menyelesaikan soal jika kita tidak mengingat rumus penyelesaiannya. Sebagai contoh, kita lihat soal nomor 1. Apabila kita lihat tipe soalnya adalah menggunakan rumus perbandingan senilai. Tetapi kita juga bisa mengerjakannya dengan cara teknik pendata, yaitu sebagai berikut. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam waktu 6 minggu, artinya 4 buah ketel waktu yang diperlukan adalah 6 minggu. Kemudian dalam soal ditanyakan apabila di sana ada 16 ke ketel, maka yang diperlukan berapa lama atau berapa minggu? Kita data saja kalau 4 ketel 6 minggu, kalau 8 ketel berapa minggu? tinggal dua kalinya 12 minggu kalau ini ada 16 ketel ada berapa kalinya Jadi ya tinggal dua kalinya lagi ada 24 minggu maka jawabannya adalah 24 yaitu A selanjutnya soal nomor 2 sebuah truk harus mengangkut setengah ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut seperempat ton pasir pada setiap kali angkut Berapa kali perjalanan yang harus dilakukan oleh super truk tersebut untuk mengangkut seluruh pasir yang ada? Oke, coba kita data. Perjalanan pertama, truk, -truk akan mengangkut 2 seperempat ton. Karena sekali jalan truk hanya bisa mengangkut 2 seperempat ton. Terus perjalanan kedua, truk akan mengangkut 2 seperempat ton lagi. Perjalanan ketiga, truk akan mengangkat mengangkut dua seperempat ton lagi. Yang terakhir, pesan keempat, truk akan mengangkat dua seperempat ton lagi. Apabila kita total keseluruhannya adalah ini empat setengah tambah empat setengah, totalnya 9 ton. Padahal dalam soal diketahui bahwa total pasir yang diangkut adalah sembilan setengah ton, artinya masih tersisa setengah ton lagi. Nah, ini akan diangkut pada angkutan kelima. Artinya apa? Untuk mengangkut seluruh pasir diperlukan sebanyak lima kali angkut. Jawabannya adalah C. Teknik yang terakhir adalah teknik logika. Nah, teknik ini teknik paling penting dalam mengerjakan beragam tes numerik dalam soal psikologi. Kata kuncinya adalah kerjakan soal dengan mengedepankan logika penalaran, bukan dengan mengedepankan rumus-rumus atau hitung-hitungan dasar. Sebagai contoh kita lihat soal nomor satu. Kita disuruh mencari perkalian antara dua buah bilangan. Sebagai berikut, 3,1331 dikali 4,0783. Perhatikan, angka depannya 3 sama 4 jadi kalau kita hitung 3 kali 4 adalah 12 sekian maka jawabannya dekat dengan angka 12 sekian Jawabannya mungkin adalah B dan C selanjutnya tinggal kita lihat perbedaan antara B dan C yaitu di ujungnya ujungnya merupakan hasil dari perkalian ujungnya juga nah 1 kali 3 berapa? 3 maka jawaban adalah 12, sekian dengan digit terakhirnya 3 Selanjutnya soal nomor 2 Ini, ke, ini adalah soal TPA PAPS UGM Atau TPA nya pasca sarjana UGM Ter, Kalau kita lihat sekilas cukup rumit Namun apabila kita berpikir secara sederhana Sangat terlihat bahwa 4 dibagi 24 4 berapa? 1 per 6 kuadrat 7 dibagi 4 berapa? 1 per 6 kuadrat Artinya 1 6 dibagi 1 6 Nilainya berapa? 1 1 di akar berapa? Jawabannya juga 1 Maka jawabannya A Soal nomor 3 Ada soal diketahui bahwa 99 Sorry Ada soal di... Soal nomor 3 Diketahui diketahui 999 persen dari itu dikali 0,123123 nilainya berapa perhatikan apabila kita mengalikannya secara dengan perkalian biasa cukup rumit 999 dikalikan 123 seterusnya tentu angkanya akan sangat sukar tapi kita bisa menggunakan logika lain 999 itu dekat dengan angka berapa dekat dengan angka 1000. Artinya ini kita ganti dengan 1000 dibagi dengan 100 dikali 0,123123. Kita coret. Artinya tinggal 10 dikalikan 0,123123 diperoleh angka 1,23 dan seterusnya. Jawaban yang paling dekat dengan 1,23 adalah C. soal nomor 4 soal nomor 4 diketahui bahwa diagonal suatu persegi atau bujur sangkar adalah 8 luas bujur sangkar tidak lebih tidak kurang dari ingat apabila persegi ini kita putar sekit 90 derajat akan kita peroleh gambar seperti ini ini 8 ini 8 yang awalnya persegi maka akan menjadi bentuk layang-layang atau ingat luas layang-layang apa luasnya adalah setengah kali diagonal kali diagonal diagonal sudah diketahui yaitu 8 dan 8 maka luasnya adalah setengah dikali 8 kali 8 ini coret 4 4 kali 8 32 maka jawaban yang mana adalah C terakhir selanjutnya soal nomor 5 untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus paham rumus ini bahwa a kuadrat min b kuadrat artinya a plus b dikalikan dengan a min b nah kita lihat hasil dari 234 dikurangi 13 itu berapa hasilnya adalah 221 kuadrat dikurangi 161 ditambah 59 hasilnya adalah 220 kuadrat dengan demikian dengan menggunakan rumus di atas bisa kita jabarkan 221 ditambah 220 yang sini 221 dikurangi 220 yang ini sama dengan 1 yang ini sama dengan 441 artinya 441 dikalikan 1 berapa? tetap hasilnya 441. Jawaban yang memenuhi adalah A. Soal nomor 5. Seekor kambing, nah ada dua hewan di sini, kambing dan sapi. Kambing menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu. Artinya, apa dalam waktu satu minggu, kambing bisa menghabiskan seperempat lapangan. Sementara sapi menghabiskan rumput lapangan selama tiga minggu, artinya dalam satu minggu sapi bisa menghabiskan sepertiga lapangan. Apabila kita logika, kita misalkan ini adalah lapangannya, pada waktu satu minggu pertama. Kambing memakan seperempat, ini dimakan oleh kambing. Terus, pada saat yang bersamaan, sapi juga memakan, yaitu sepertiga, sepertiga yaitu seperempat lebih. Nah, ini habis dimakan sapi dan kambing selama satu minggu atau selama tujuh hari. Artinya, sisanya adalah pasti waktu yang diperlukan, kurang dari tujuh hari maka waktu total keseluruhan itu soal nomor 5 seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu 4 minggu itu 4 kali 7 28 hari pada saat Soal nomor 5: Seekor kambing bisa menghabiskan rumput lapangan selama 4 minggu atau 28 hari. Sapi bisa menghabiskan rumput lapangan selama 3 minggu atau selama 21 hari. Ditanyakan apabila sapi dan kambing memakan rumput secara bersamaan, maka waktu yang diperlukan adalah caranya seperti ini ini kita namakan rata-rata kecepatan gabungan trik praktisnya adalah yang atas kita isi adalah kambing dikali sapi yang bawah kambing ditambah sapi kita hitung kambingnya itu 28 hari dikali 21 hari kambing tambah sapi itu totalnya berapa ini 49 28 ditambah 21 artinya 28 dikali 21 dibagi dengan 49 Apabila kita sederhanakan 49 bagi 7 7 28 bagi 7 itu 4 7 bagi 21 adalah 3 Maka hasilnya 4 kali 3 berapa? 12 Artinya ketika kambing dan sapi memakan bersamaan Maka waktu yang diperlukan adalah 12 hari Jawaban yang unik adalah A Soal nomor 6, seorang siswa memperoleh rata-rata 91. Oke, okay. soal nomor 6, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar memperoleh rata-rata 85? Ingat, rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Maka, yang diinginkan rata-rata adalah 85 sigmanya diperoleh dari 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78 ditambah A sebagai nilai yang kelima dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 5 tugas kita adalah mencari berapakah nilai A artinya A adalah 85 dikalikan 5 nanti dikurangi hasil penjumlahan dari 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 nah kita lihat di sini bahwa jawaban yang disediakan digit terakhirnya itu berbeda semua maka kita cukup menghitung hasil digit terakhirnya 5 dikali 5 digit terakhirnya 5 dikurangi 1 tambah 8 itu 9 9 tambah 6 itu 15 5 tambah 8 itu 3 Maka hasil dari penjumlahan ini digit terakhirnya adalah 3 5 kurangi 3 adalah 2 Maka jawabannya akan memiliki digit terakhir 2 Jawaban yang memiliki adalah D Soal nomor 7 Diagram di atas menunjukkan data dari penduduk kelurahan yang total seluruhnya adalah 120 perhatikan kita disuruh mencari banyaknya wira swasta wira swasta terlihat bahwa ini kalau separuh itu baru 60 maka wira swastanya itu kurang dari 60 jawaban yang kurang dari 60 berapa? Soal nomor 7 Diketahui suatu diagram data penduduk dari, dari suatu kelurahan yang berjumlah totalnya adalah 120 Kita disuruh mencari banyak penduduk yang wira swasta Perhatikan bahwa wira swasta itu separuh kurang dari total seluruh penduduk Kalau totalnya 120 maka separuhnya 60 dengan demikian, wira swasta adalah angka di mana nilainya kurang dari 60 atau tapi dekat dengan 60. Jawaban yang paling sesuai adalah C, yaitu 55. Soal nomor 8. Kita disuruh menghitung berapakah nilai sudut Y. Nah, kalau kita pakai logika sangat sederhana. Ingat, Z ini adalah sudut tumpul Dimana nilainya lebih dari 90 Kita perhatikan jawaban A, B, C salah Tinggal kita lihat D atau E Kalau lihat bentuknya maka yang paling dekat atau paling sesuai untuk Z adalah 120 Soal nomor 9 kalau tidak hati-hati, biasanya kita akan menghitung berapa nilai x, berapa nilai y. Tapi kalau kita jeli, sekilas langsung kelihatan bahwa nilai x 1,72 dikurangi 1,78. Artinya, yang depan kecil, yang belakang besar, maka nilai x-nya nanti negatif. Sementara yang y, ingat, membagi dengan semakin kecil, pembagi, maka nilainya semakin besar. Artinya apa? Yang depan lebih besar daripada yang belakang, maka pengurangan dari nomor Z akan menghasilkan bilangan positif. Dengan demikian X-nya lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah B. Nomor 11. X itu selisih Tuti dan umur ayah sekarang. Z adalah selisih umur kedua orang itu lima tak tahun yang lalu maka nah nomor 11 ini kalau kita berpikir sederhana saya kira langsung tahu jawabannya jawabannya adalah C kenapa? karena selisih umur seseorang kapanpun itu akan selalu tetap misalkan saya dengan Joko selisihnya 2 tahun maka 10 tahun yang akan datang selisihnya juga akan tetap yaitu 2 tahun dengan demikian X dan Y nilainya akan selalu sama. Jawabannya adalah C.